10 potret terbaru Cliff Sangra, mantan suami Susana yang terpaut 23 tahun, sempat nganggur 4 tahun, kini jadi food vlogger. Semenjak sang istri yang dikenal sebagai Ratu Horor Indonesia wafat, Cliff Sangra kini sangat jarang tersorot. Berikut adalah salah satu foto terbaru Cliff Sangra yang baru saja dibagikan melalui akun IG-nya. Dirinya kini sudah berusia 57 tahun. Awal mula Cliff dikenal adalah berawal dari beberapa judul film yang diperankannya pada tahun 1980-an. Ia juga sempat beradu akting dengan Susana sebelum keduanya memutuskan menikah. Meski usianya terpaut sangat jauh, Cliff dan Susana membina rumah tangga yang begitu harmonis hingga pada akhirnya sang ratu horor wafat pada 2008 silam. Diketahui, usianya dengan mendiang Susana terpaut kurang lebih 23 tahun. Tepatnya pada 2009 dirinya membina rumah tangga lagi dan memiliki dua orang anak. Dikutip dari Dream, Cliff sempat menganggur selama 4 tahun lamanya. Salah satu alasannya tak memiliki job adalah pandemi COVID-19. Cliff juga sempat menjadi salah seorang pengajar kelas akting di Semarang. Namun, pada akhirnya pandemi membuat usahanya terhenti. Di saat kondisi finansialnya terpuruk, Cliff akhirnya mendapat job di film remake mantan istrinya Susana, Malam Jumat Kliwon. Dirinya mengucapkan banyak syukur. Meski demikian, tampaknya Cliff memiliki kesibukan lain di dunia kuliner. Cliff memiliki akun khusus bernama Cliff Sangra Kuliner untuk mereview makanan. Namun, belum diketahui apakah dirinya merambah dunia YouTube atau tidak. Demikianlah deretan potret terbaru Cliff Sangra, mantan suami mendiang Susana yang sudah tak tersorot dan sempat alami kesulitan finansial. Thanks for watching. Subscribe dan follow akun sosial media Kapan Lagi untuk mendapatkan berita selebriti dan entertainment terkini mulai dari K-pop, K-drama, dangdut, film sampai musik. Ada di sini.